Okey, nampak semua? Nampak kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan Yang Berusaha Bapak Dr. Arwin Juli, terima kasih atas jemputannya, dan sahabat-sahabat, saudara-saudari sekalian yang berada di UMSU atau siapa sahaja yang menonton Zoom ataupun live kita hari ini, insyaAllah. Jadi sebelum saya teruskan perbincangan atau perkembangan Ilmu Falak di Sarawak, apa yang saya kongsikan adalah satu yang bagaimana ilmu falak ataupun bahagian falak itu sendiri berkembang di bumi Sarawak daripada sebuah negeri yang tidak mempunyai langsung, maksudnya terlalu sedikit perkembangan ilmu falak itu, menjadi sebuah negeri yang sangat terkehadapan dalam tempoh bila saya masuk tahun 2011 hingga sekarang, hampir 12 tahun, maka perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Tapi walau bagaimanapun, kita memerlukan doa, sokongan daripada sahabat-sahabat, terutama daripada pihak UMSU yang pernah kita jemput ke Kuching. InsyaAllah satu kolaborasi yang menarik untuk kita teruskan kerjasama, insyaAllah. Mohon doa sahabat-sahabat sekalian supaya perkembangan ini akan membangkitkan sesuatu nilai ilmu yang pernah berkembang di Uzbekistan, yang pernah berkembang di Baghdad satu ketika dahulu, insyaAllah. Saya teruskan. Kita ada tempoh berapa lama ni? 1 jam. 40 minit. 40 menit, Ustaz. Okay, nanti mohon di warning. Takut saya terlebih. Okay. Jadi apa yang akan saya bincang adalah 7 perkara berikut. Pertama sekali, menelusuri 25 tahun Jabatan Mufti Sarawak secara umum. Dan untuk makluman yang mendengar, Sarawak ataupun Jabatan Mufti baru sahaja melepasi jubli Perak, iaitu sepanjang 25 tahun. Dan saya juga akan menerangkan, menceritakan sedikit sejarah perkembangan ilmu falak di Sarawak. Dengan erti kata yang lain, bagaimana ilmu falak itu bertapak dengan wujudnya bahagian falak Jabatan Mufti yang seterusnya menjadi pembimbing ataupun komander kepada bidang falak itu sendiri. Dan apa pula tugas bidang falak daripada peringkat awal semester yang ketujuh sehinggalah sekarang yang mana semakin berkembang dan berkembang, sehingga kan bukan hanya bidang kiblat, bukan hanya ru'yah, tetapi lebih kepada bidang falak secara umum ataupun astronomi itu sendiri. Dan saya juga menerangkan beberapa plan strategik yang mana pernah dirancang, ada yang belum sempat dilaksanakan, dan kita melihat ia semakin baik dan semakin baik. Begitu juga dengan proses kewangan, daripada kita tidak mempunyai langsung apa tu peruntukan, dan sekarang kita mempunyai peruntukan yang paling besar antara antara negeri-negeri yang lain. Dan begitu juga dengan rujukan falak. Di sinilah memulakan pertemuan saya ataupun perkenalan saya dengan Dr. Arwin Juli, bila mana banyak buku-buku kami beli daripada UMSU, dan saya sendiri banyak juga koleksi-koleksi buku daripada Dr. Arwin Juli. Di situlah memulakan pertemuan yang Allah temukan antara saya dengan Dr. Arwin, dan akhirnya bergabunglah antara UMSU dan juga Jabatan Mufti Sarawak. Yang paling menarik adalah pembangunan stesen Carapan yang ada di Sarawak. Ini sangat-sangat mengujakan kerana kami baru saja balik dari Jerman setelah memutamadkan teknologi-teknologi yang kita akan bawa ke negeri Sarawak, yang sekarang teknologi tersebut sudah ada di Dubai, satu-satunya negara Islam yang mempunyai bangunan pesat. Walau bagaimanapun, ia terletak di bawah Universiti Sarjah. Okay, itu secara umumnya apa yang akan saya bentangkan. Okay. Jadi bila menelusuri 25 tahun Jabatan Mufti Sarawak ini, saya sebut secara ringkas saja, daripada awalnya kita berada di bawah Jabatan Agama Islam. Sebenarnya kita lakukan daripada 3 orang staff naik, kaki tangan 3 orang naik kepada 10 orang, dan pada tahun 2015 pertambahan daripada 17 orang kepada 44 orang dan kepada 61 orang. Seperti mana saya maklumkan, bila saya masuk tahun 2011 kita hanya ada 12 orang sahaja. Yang sekarang kita sudah melebihi 65 orang.
Dan kita sudah ada stesen-stesen, kita sudah maksudnya seperti tempat melihat anak bulan, sudah kita perbaiki, kita tambah elok, dan jawatan-jawatan di peringkat kerajaan semakin bertambah. Ya, daripada sebuah jabatan ataupun pejabat yang sangat sedikit kaki tangannya, dan bahkan saya sendiri pun dulu tidak kenal pun, tidak tahu pun kewujudan Jabatan Mufti Sarawak di peringkat awal saya kerja. Tapi sekarang ia sudah menjadi buah mulut. Lebih-lebih lagi di peringkat pemerintah, sangat-sangat memberi bantuan ataupun memberi sokongan penuh, dokongan penuh kepada Jabatan Mufti Sarawak. Dan kita baru sahaja menyambut jabutan sambutan Jubli Perak pada tahun yang sudah, iaitu 25 tahun, yang mana kita tahu Jabatan Mufti Sarawak ditubuhkan pada tahun 1997, dan sehingga tahun 2022 sudah berumur 25 tahun, masih lagi muda remaja, insyaAllah. Okey, sekarang kita pergi kepada pembentangan seterusnya, perkembangan ilmu falak di Sarawak. Jadi untuk makluman semua, ilmu falak di Sarawak mula bertapak pada tahun 1991, bila mana Jabatan Mufti atau Pejabat Mufti mula berpisah daripada Jabatan Agama Islam. Dan ketika itu hanya kerja-kerja asas dimulakan, ketika melihat anak bulan, itu pun dengan bantuan daripada pihak Jabatan Tanah dan Survey dan Jabatan Pemerataan Hukum Malaysia. Waktu itu kita belum lagi ada staf yang banyak, cuma kalau tak silap hanya 2 orang sahaja. Okay. Dan berlakulah pertemuan tidak rasmi menteri-menteri agama, iaitu Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang disebut sebagai MABIM. Jadi pada ketika itu, di awal-awal tahun 1991 itu, hanya yang fokus kepada urusan arah kiblat sahaja. Arah kiblat sahaja dan ru'yah. Itu pun kita tidak mempunyai peralatan. Kalau tidak silap, hanya ada satu kompas sahaja. Dan pada tahun 1996, bila mana berlakulah rombakan berkenaan dengan jadual solat. Yang mana kaedah yang mula dipakai ketika itu adalah sistem zon. Dan mula dipakai pada tahun 2008. Dan yang terkini, kita sudah mengadakan banyak kerjasama dengan universitas-universitas seperti Universitas Teknologi Johor, UTM. Dan kita juga mengajarkan kerjasama dengan UNIZA, dahulunya KUZA. Kaki tangan dihantar untuk belajar. Mungkin pihak OIF tidak asing dengan nama Dr. Baharudin, yang mana ia akan bersara pada Januari tahun depan. Kami baru saja berkhusus bersama beliau ulang kaji berkenaan dengan pengiraan waktu solat, pengiraan arkil dan sebagainya. Dan kita pergi kepada bidang tugas bahagian falak. Kenapa saya perlu sebut tentang bidang tugas? Inilah yang membantu untuk mengembangkan atau menyebarkan ilmu falak di Sarawak. Saya berarti bidang-bidang tugas hakiki, kita juga pergi kepada masyarakat. Saya lihat perkembangan falak di Sumatera sangat-sangat menghujakan, dan kami di peringkat awal begitulah, cuma kekangan kaki tangan. Okey, kita lihat 1997 sehingga 2010 hanya dua tugas sahaja. Pertama, Majlis Ru'yah Hilal Rasmi, yang mana itu pun kita hanya turun sebagai penyaksi sahaja. Tetapi peralatan-peralatan dibawa oleh Jabatan Tanah dan Survey, maksudnya jabatan lain. Begitu juga dengan Jabatan Pemetaan dan Ukur Malaysia, JUPEM, yang kita singkat dengan JUPEM. Itulah dua jabatan yang membantu kita di peringkat awal. Begitu juga dengan urusan kiblat. Adapun urusan kiblat hanya menggunakan usi kata prismatik kompas. Itu sahaja. Daripada 1997 sehingga 2010. Kalau tidak silap, ketika itu hanya ada seorang kaki tangan sahaja. Itu pun yang gawai grade bawah lah. Tetapi bila tahun 2011 sehingga 2016, itulah pertama kali saya masuk kerja, dan ketika itulah saya mula melihat apa daripada bidang yang asing, saya merupakan bidang usuluddin, dan saya masuk ke bidang yang asing, dan saya itu bidang falak yang jauh daripada pengetahuan saya. Tetapi saya cuma belajar, belajar dan terus belajar, mengadakan kolaborasi dengan kawan-kawan di negeri-negeri yang lain, di Perak, Ustaz Faizal, lepas itu Ustaz Jaiz waktu ketika itu di Pulau Pinang, Ustaz apa lagi yang di Sabah. Jadi saya banyak mengadakan kolaborasi dan perbincangan. Maka unit-unit ni adalah satu section yang berkembang. Walau bagaimanapun,
kiblat kita pindahkan ke Jabatan Agama Islam. Sebab apa? Sebab Jabatan Agama Islam satu jabatan yang wujud di semua daerah. Maksudnya di provinsi-provinsi di Sarawak ini mereka wujud di semua provinsi. Adapun Jabatan Mufti hanya wujud di Kuching sahaja. Dengan kekangan kaki tangannya sangat sedikit, maka ketika itu kita terpaksa pindahkan atas arahan pemerintah. Tetapi walau bagaimanapun, di sudut perbincangan, di sudut pengajaran, di sudut rujukan terakhir, Uni Kiblat itu masih lagi dipegang oleh Jabatan Mufti Sarawak. Latihan, kita masih teruskan. Begitu juga dengan bidang rukyah dan cerapan. Kita mula memperolehi peralatan. Saya akan tunjukkan slide peralatan-peralatan yang kita perolehi dan kita mula melakukan cerapan setahun mungkin 3 kali. Dan ada tempat-tempat, kita ada 3 tempat cerapan di Sarawak. Di Miri, di Bintulu dan di Kuching. Okay. Dan program-program sudah mula wujud. Okay. Kita adakan program bersama dengan anak-anak pelajar iaitu Alfa lah, program yang kita sebut sebagai fun learning. Kita mengajar 2 slot ceramah tetapi yang lainnya lebih kepada aktivitas-aktivitas. Lepas tu ceramah kebesaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan berkaitan antara tahunya tentang alam sebagaimana contohnya bila kita bercerita ataupun melihat tafsir Quran dalam surah Al-Mulk, bila Allah menyebut tentang langit, maka banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita masukkan dalam ceramah tersebut. Begitu juga dengan berkaitan astrofotografi, kita mula untuk membeli peralatan dan kita belajar dan kita menggunakannya pada program yang disebut sebagai Falak Fitarik. Falak Fitarik ni kita turun ke tempat-tempat laluan orang, kita buka teleskop dan kita tengok sama ada kita tengok bintang, kita tengok planet, kita tengok bulan. Dan ia terus berkembang pada tahun 2017 sehingga kini. Kenapa saya katakan ia terus berkembang? Kerana pada tahun ini kita mempunyai kemasukan kaki tangan yang agak banyak. Dan kita mula melihat semula unit-unit yang ada. Pada ketika ini kita sudah ada pertambahan, iaitu kita ada pusat Falak Miri, kita ada pusat Falak Bintulu dan subunit khidmat pengurusan bahagian Falak. Walau bagaimanapun kita membangunkan juga jatuhkuasa-jatuhkuasa di bawah bahagian Falak ini untuk merancakkan lagi perkembangan ilmu Falak di Sarawak. Contohnya aset tempat alatan. Kena ada satu unit yang satu jatuhkuasa yang menguruskan log in, log out, aset itu digunakan, peralatan, kita membuat analisis apakah peralatan yang masih diperlukan untuk kajian, untuk memudahkan tugasan-tugasan kita. Dan kita juga jawatan kuasa informasi dan dokumentasi. Maksud kita mengumpul maklumat-maklumat. Dari sinilah kita ada maklumat tentang buku, ada maklumat tentang rakan-rakan falak di seluruh Malaysia. Kita ada senarai peralatan-peralatan falak di seluruh Malaysia, senarai program dan seterusnya. Dan kita ada juga penerbitan dan publicity. Jadi sekarang ini kita belum ada lagi penerbitan yang besar, cuma kita ada Kalender Hijri, kita sudah ada terbitan-terbitan kecil seperti Kaedah Melihat Anak Bulan, kita ada informasi-informasi untuk anak bulan dan sebagainya. Dan kita ada jawatankuasa projek pembangunan, maksudnya projek pembangunan bahagian falak di bawah saya sendiri. Maksudnya monitor ataupun melihat apa yang perlu di bangunan tersebut, kita tidak melepaskan pembangunan ini begitu sahaja kepada pihak teknikal, kita jadi turut bersama kenapa perlu peralatan pentas begini dan sebagainya. Dan akhir sekali kita ada jawatan kuasa penyelidikan dan pembangunan. Kita tahu falak ini berkembang dengan kajian. Kalau siapa yang pernah pergi ke Uzbekistan, kita akan lihat berapa besarnya apa tu rubuk tersebut yang dibangunkan oleh Ulugbek. Dan begitu juga dengan beberapa peralatan-peralatan yang saya rasa kemahiran ini sangat banyak berada di UMSU. Bagi kita ada tengok yang dibawa ke Kuching ketika itu, Masya Allah. Ada kita ada seorang sahabat daripada Medan, iaitu Ustaz Arjuna yang sangat terkenal. Dan beliau kita pinjam untuk membangunkan peralatan-peralatan. Kita membuat pendidikan dan peralatan yang dibangunkan untuk menjadi satu yang boleh mengajar kepada orang tentang ilmu falak itu sendiri. Itu adalah bidang tugas kita daripada dulu sehingga sekarang. Sekarang kita pergi kepada perkara-perkara yang berkaitan. Okey, kita ada 2 perkara yang sangat membantu dalam mengembangkan ilmu falak ini juga, iaitu balance scorecard. Maksudnya yang kita buat, yang kita rancang, yang kita laksanakan kena dinilai. Kita tidak boleh hanya buat dan kita lepas begitu sahaja. Kita kena nilai sama ada kesan kepada masyarakat sampai tak maklumat orang menyampaikan itu sudah menguasai atau tidak. Begitu juga dengan KFA, Key Focus Area. Mana-mana contohnya, nanti saya terangkan beberapa yang kita dah bangunkan. Macam urusan kiblat,
adakah wujud prosedur-prosedur untuk menentukannya dengan betul, kaedah-kaedah yang digunakan. Begitu juga dengan lihat anak bulan. Walau bagaimanapun, daripada 1997 sehingga 2010, dengan kekangan, kaki tangan yang sedikit, kewangan yang belum lagi mantap, maka ia banyak belum dilaksanakan. Tetapi kita lihat pada tahun 2011 sehingga 2016, ia mula mengorak langkah. Kita lihat unit kiblat, unit ru'yah carapan, dan program-program sudah semakin banyak. Kita ada Al-Falaq. Al-Falaq ini adalah satu program yang berkampung di sekolah. Maksudnya kita duduk situ satu dua malam, kita himpunkan pelajar-pelajar sekolah menengah sehingga 100 orang. Kita buat program-program melihat langit, membuat reka cipta-reka cipta. Jadi ini program yang sangat mendapat sambutan di peringkat sekolah. Ceramah falak ini seperti yang saya katakan tadi, kita pergi ke masjid-masjid, sekolah-sekolah untuk menerangkan asas-asas falak yang dan kaitannya dengan akidah. Sebab orang belajar akidah tetapi tidak melihat alam ini sebagai sesuatu yang boleh membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Falak fitarik, iaitu falak di jalanan, kita bawa teleskop, kita buka dan kita terang kepada masyarakat. Dengan astrofotografi, kita menambah baik kemahiran-kemahiran kita dalam menggunakan peralatan, yang mana sekarang sudah banyak peralatan kita ada. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Kamera RA, kita ada CCD kamera. Istiwa azam, satu kaedah yang sangat tradisi untuk melihat arah kiblat yang tepat. Kita banyak buat dia. Walau bagaimanapun, bila kita buat istiwa azam ni, ramai yang risau, takut arah kiblatnya terpesong. Tapi memang memang banyak yang terpesong lah. Dan kita tidak meninggalkan daurah falakiyah. Sekarang ini kita ada seorang pakar buku atau kitab turaf, iaitu Ustaz Haji Hanafiah di Johor, ya. Sudah bersara, walau bagaimanapun beliau sangat mahir. Seperti kitab Ajaibul Makhlukat, dan satu lagi kitab, kalau tak silap, ada, sekarang ini ada dua kitab yang beliau ajar kepada kami. Walaupun terdapat perkara-perkara yang agak khurafat dalam kitab-kitab tersebut, tapi kita hanya mengambil perkara-perkara berkaitan dengan falak. Dan kita lihat, seperti mana saya sebut tadi, balance scorecard. Ini adalah satu kaedah untuk kita mengukur. Mengukur yang kita buat itu memang seperti yang kita rancang. Yang kita buat itu tidak hanya menghabiskan duit kerajaan. Yang kita buat itu sampai maklumat kepada masyarakat. Maka kita buat balance scorecard ini. Yang pertama, kita pernah buat bilangan kajian falak yang dibuat oleh Jabatan Mufti Sarawak 2016. Bilangan kelengkapan infrastruktur falak. Bila kita nak mengajar, kita kena ada peralatan ataupun fasiliti yang cukup untuk masyarakat. Kadang kita sebut tentang anak bulan, tetapi kita tidak mempunyai satu peralatan untuk melihat anak bulan. Maka ia memustahilkan ataupun menyusahkan kerja-kerja di peringkat kita. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran dan penggunaan peralatan falak. Kita ada peralatan tetapi kita tidak mahir. Sekarang ini kita tahu peralatan semakin lama semakin canggih. Mungkin dahulu sekitar sebelum tahun 2011, teleskop yang agak popular adalah mid teleskop. Tapi sekarang sudah tidak kedengaran mid teleskop, sebaliknya Celestron. Celestron pun sekarang sudah bergabung dengan Nexstar dan sebagainya. Skyover, Skywatcher dan sebagainya. Dan pada tahun 2016, kita tambahkan lagi. Kita tambah bilangan kelengkapan semakin banyak, semakin baik dan memudahkan banyak program-program untuk dapat dilaksanakan. Boleh bayangkan kalau satu teleskop kita pasang ada 50 orang, memang lama kita nak tunggu. Bila ada 3 atau 4 teleskop, maka bila kita nak tengok matahari, kita nak tengok bulan, nak tengok buruj, maka ia memudahkan kerja kita dekat kemahiran dan bilangan kajian. Dalam KFA pula, Key Focus Area, Key Focus Activity, kita dah bangunkan dua dua perkara. Pertama, garis panduan penentuan arah kiblat. Maksudnya kalau kita nak tengok arah kiblat, ada garis panduan supaya kita membuatnya dengan teratur. Kaedah-kaedah yang sudah diputuskan. Tidak hanya datang, bawa kompas, tanpa ada ilmu, terus tentukan arah kiblat. Begitu juga dengan prosedur melihat anak bulan. Dulu orang datang, kita tak tahu siapa penyaksi, siapa pengesah. Maka menyebabkan apabila nampak anak bulan di bawah kriteria, ia akan menyusahkan kita. Bila ada manual prosedur melihat anak bulan, maka ia menjadi satu panduan supaya kita tidak terlepas pandang. Pencerap akan dilantik sebagai penyaksi dan para mufti dan qadi akan dilantik sebagai pengesah.
Dan kita lihat pula pada tahun 2017 hingga kini, semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin besar. Dengan adanya kaki tangan pegawai, maka program yang kita buat boleh menjangkau. Sebab Sarawak ini, untuk makluman semua, satu negeri atau provinsi yang sangat besar. Ia menyamai peninsula Malaysia, sangat besar. Untuk daripada Kuching nak ke Miri sahaja, maksudnya dari hujung ke hujung, lebih kurang kalau naik kenderaan 12, lebih kurang 10 ke 12 jam perjalanan naik kereta. Kalau naik kapal terbang sekejap lah, 1 jam. Maka unit-unit ini kita perkasakan lagi, dan kita ada satu unit baru, iaitu sub unit khidmat pengurusan bagi falak. Dia menguruskan falak ini secara lebih sistemik dari sudut kewangannya. Kita merancang program-program yang selaras dengan perancangan strategik kita. Dan kita ada pusat falak Miri dan pusat falak Bintulu. Kalau dahulu ia hanya tanah kosong. Saya akan tunjukkan gambar-gambar dia. Tanah kosong, nak turun tengok ada bulan, kena panggil orang untuk potong rumput, potong pokok, dengan bawa apa tu ubat nyamuk. Maka itu pengalaman-pengalaman kami lah. Pada tahun 2017 hingga kini, ia ada tempat yang selesa. Dan program-program kita tambah baik. Kita ada macam bengkel asal fotografi, kita sudah ada yang khusus. Kalau dahulu kita fokus kepada peralatan teleskop itu sendiri, sekarang kita fokus kepada pengimejan, proses taking dan sebagainya. Itu proses yang berterusan yang kita perlu buat. Istiwa azam pun kita sudah melebar. Kalau dahulu pada bulan Mei dan bulan Juli, kita hanya boleh buat sekali-sekali. Sekarang kita boleh buat dalam satu waktu itu tiga ke empat. Tiga ke empat program serentak. Dan program Darah Falakia pun semakin baik. Sudah ada modul, sudah ada pihak yang ingin bekerjasama, dan sudah ada sijil dikeluarkan, dan sudah ada apa tu ujian. Maksudnya diuji ya, selepas kursus itu diuji. Tidak hanya turun kursus balik tak tahu apa-apa, kita kena buat ujian. Dan aset tuan kuasa semakin berkembang, dan kita lihat balance scorecard yang saya paparkan, mungkin saya tidak perlu sebutkan semua, tapi semakin lama semakin berkembang dan semakin baik. Ini menyebabkan kerja-kerja yang kita buat semakin tersusun, semakin kemas dan teratur. Dan ini semua selaras dengan perancangan kita setiap 5 tahun. Saya ketunjukkan perancangan-perancangan daripada falak semakin kecil, dan sekarang kita melihat pemerkasaan falak dalam perancangan strategik 5 tahun semakin bertambah baik. Untuk makluman semua, bila kita nak buat perancang satu aktiviti falak, kita akan melihat perancangan strategik 5 tahun. Apa yang kita buat di peringkat bahagian ataupun falak itu sendiri dalam menyebarkan maklumat, dalam kajian, dalam memperkasakan organisasi, ia akan selaras dengan apa yang kita rancang. Supaya kita tidak membuat sesuatu yang mustahil, dan kita tidak juga merancang sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ini kita lihat pada tahun sekarang. Kita punya balance scorecard semakin baik. Kita lihat kita sudah ada modul khusus falak yang kita bangunkan bersama dengan pihak UNIZA, dengan Dato' Bahar. Kita dah ada pusat falak, maka kita kena ada modul untuk mengajar. Kita kena ada slide yang telah disamakan. Dan pusat falak Bintulu dan Miri, kita sedang memastikan kedua-dua pusat ini mempunyai infrastruktur ataupun fasiliti yang cukup. Teleskop untuk anak bulannya ada, teleskop untuk matahari ada, deep sky-nya ada. Lepas itu peralatan-peralatan televisi, robo, astrolab dan sebagainya. Dan kita juga mengukur tahap kepuasan pelanggan terhadap program falak. Itu saya katakan tadi. Bila kita buat program, kita tidak hanya buat buat dan biarkan. Tidak, kita akan cek sama ada program atau modul program tersebut kita boleh kemaskinikan. Kita boleh tambah baik supaya maklumat itu sampai. Supaya maklumat itu pergi membumi kepada masyarakat. Selain daripada itu, selain daripada kita memperkasakan program, kita juga perkasakan pegawai-pegawai. Sebab falak ini satu satu ilmu yang bagi saya sendiri menarik, tapi kena ada satu yang disebut sebagai minat. Kita kena menghitung, kita kena membuat imajinasi, kita kena tahu kedudukan matahari daripada pada bulan 9 dan bulan 3 itu berada pada berapa berapa azimut kiblat azimutnya. Berapa paling kuat ke selatan dan ke utaranya. Itu perkara-perkara yang memerlukan minat dan imajinasi-imajinasi serta perbincangan yang berterusan. Maka kita kena mantapkan. Kita mantapkan pegawai-pegawai dari sudut ilmu teknikal dan juga ilmu-ilmu kitab. Dan
Selain dari itu, kita ada juga satu yang sedang kita bangunkan juga, iaitu sebenarnya quality image. Kita ambil gambar, nak tahu gambar tersebut bagus atau tidak bagus, mesti ada satu parameter untuk kita menilai dan kita bangunkan. Dan yang paling terkini adalah modul khusus falak Jabatan Mufti. Kita bangunkan modul ini untuk memperkasakan pegawai dari kitangan. Maksudnya bila kita nak rancang, nak buat program yang bagus, kita nak ada satu fasiliti yang hebat, jangan lupa kepada organisasi tersebut kena diperkuatkan, kena diperkasakan. Dan insyaAllah akan datang kita akan ambil lagi pegawai-pegawai dalam bidang sains, dalam jurusan-jurusan pengkaji. Maksudnya bidang Islam, syariat dan bidang sains itu akan bergabung duduk di bawah Jabatan Mufti ataupun Pusat Sumber Borneo secara umumnya. Okay. Dan yang paling menarik untuk KFA tahun 2021, kita bangunkan satu manual pengguna teleskop untuk khas untuk rukyah hilal. Ini kita telah semak, kita guna. Maksudnya manual tersebut kita bangunkan, masih dalam proses, sudah siap, cuma akan dibentang. Kita dah uji dengan kaki tangan yang bukan dalam bidang falak. Kita uji bagi manual tersebut, kita suruh dipasang teleskop dan dia boleh pasang. Dan ini kita akan teruskanlah dengan memanual pengguna teleskop untuk anak bulan dalam bahasa Melayu lah. Dan dalam perancangan akan datang, kita boleh terbitkan buku supaya ia boleh memberi manfaat. Sebab kelebihan Sarawak ini, kami mempunyai peralatan yang sangat banyak. Saya akan tunjukkan apa yang ada pada kami. Dan ia menarik. Sebab itu kalau kita dah buat satu satu manual, ia mudah. Sebab banyak peralatan, banyak kita boleh cuba. Okay, sekarang ini saya pergi agak laju lah sebab ini agak teknikal, plan strategik 2010-2014 sebab dia berlaku setelah 5 tahun. Dan setiap kali kita buat bengkel ataupun perbincangan, kita lihat kesesuaian pelan itu sama ada ia sebab untuk maklumat semua, pelan strategik ini digunakan untuk kita mencapai visi dan misi jabatan. Dan pelan strategik ini dibangunkan bila kita nak buat perancangan takwim tahunan, apa program-program kita buat, kita akan tengok kepada pelan strategik supaya kita tidak buat sesuatu yang sia-sia, buat sesuatu yang hanya menghabiskan duit pemerintah. Nah, itu yang sangat kita risaulah. Sebab setiap tahun kita minta duit, tetapi kalau program tidak memberi impak ataupun tidak ada kesan jangka masa panjang, tidak ada orang yang berminat dengan falak ataupun tidak ada ahli orang-orang lokal yang akan meneruskan, maka ia akan menjadi masalah kepada kita sendiri. Okey, saya pergi laju eh. Pusturan semula Jabatan Mufti ini kita lakukan pengukuhan profesionalisme sumber manusia. Jadi kita hantar pegawai-pegawai. Saya sendiri pernah pergi ke Oman pada tahun 2012 lihat perkembangan ilmu falak. Ketika itu seminar falak, seminar astronomi antarabangsa. Kita dapat melihat. Kadang-kadang bila kita duduk di negeri kita sahaja, kita tidak keluar, kita tidak tahu apa yang berlaku di luar. Itu boleh membuat pegawai-pegawai semakin bersemangat. Meningkatkan kefahaman masyarakat dalam bidang kefatuan dan ilmu falak. Maka kita buatlah kajian-kajian. Ini di peringkat awal, banyak kita boleh belum dapat dilaksanakan kerana ketika itu pegawai tak ramai lah. Kefahaman masyarakat itu sama. Kita buat sedikit-sedikit, kita dah mula buat carapan bulanan secara tetap. Kalau sebelum 2014 tu kami tak turun pun. Apa pun kalau 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 tuan-tuan puan-puan lihat kajian terhadap tokoh, kajian terhadap garis tarikh antarabangsa lunar, menyemak semula kriteria imkan ru'yah, kajian penggunaan kamera CCD, rakan online, ini semua belum mampu dibuat ketika itu. Tapi sekarang banyak yang sedang kita usahakan. Usama. Kita laporan setiap bulan kita dah lakukan dan jawatan kuasa rukyah di peringkat negeri pun sudah semakin baik. Maksudnya kita memberi laporan, kita mengajar ataupun berkongsi maklumat-maklumat apabila kriteria imkan rukyah 2, 3 dan 8 itu bertukar kepada 3 dan 6.4, kita beri maklumkan kepada masyarakat terutama kepada jawatan kuasa rukyah. Sebab jatuh kuasa rukyah ini akan mengesahkan bila mana berlaku kedapakan di peringkat negeri. Ini pula meningkatkan kefahaman dalam ilmu falak.
Kita melaksanakan beberapa perkara, kita buat program-program, kita buat pameran. Apa yang dibuat oleh pihak UMSU, kami lihat banyak yang menarik. Kita boleh kongsi bersama. Dan formasi Hijri, kita tukar daripada bulan bukan Islam kepada bulan Islam dari lahirnya. Lepas itu panduan-panduan arah kiblat di tanah perkuburan, kita laksanakan di masjid-masjid, kita terangkan kenapa arah kiblat di kubur ini perlu dibetulkan, sebab ia satu yang wajib bagi orang yang ditanam. Sebab orang yang mati, dia dia tak boleh nak orang yang mati dia tak boleh nak bangun sendiri. Kita yang hidup ini yang membetulkannya. Okay. Dan ini banyak lagi yang belum dilaksanakan. Cuma pada tahun 2014 kita wujudkan mini galeri. Nah, sekarang pun dah terlalu banyak peralatan dan jadi store sekarang ini. Dan teleskop pertama kita perolehi pada tahun 2011, Celestron 8 inci. Nah, sekarang ini teleskop tersebut dah banyak bantu kita untuk belajar dan mengembangkan ilmu falak ini. Kita bawa lah ke mana-mana. Dan teleskop ini mudah sebab dia GPS kan, dia bukan base, maklumat base. Okay. Saya skip yang ini. Memang ada berlaku wacana falak, kita buat perjumpaan dengan negara-negara lain. Okay. Ini yang 2015 dan 2018. Ini saya kongsikan sebab ini yang membantu kita sebenarnya. Kita buat dan kita rancang. Kalau dulu kita sebut komplek falak, kenapa sekarang dia jadi benda lain? Sebab Sarawak merupakan satu negeri yang Islamnya sedikit. Islamnya sedikit. Dia cuma hanya sekitar berapa persen sahaja. Maka nama tersebut sangat memberi impak yang besar. Daripada komplek falak negeri Sarawak, kita tukar kepada pusat astronomi Borneo. Daripada Baitul Hilal Miri, Baitul Hilal Bintulu, kita tukar kepada pusat falak Miri dan pusat falak Bintulu. Okay. Dan bila kita memperkasakan infrastruktur falak pada tahun berkenaan, ini yang kita fokus pada tahun tersebut. Okay. Kita cari apa tu pengedar-pengedar peralatan dan kita lihat apakah yang kita nak buat, apa kita perlu dan kita lihat apa tu peruntukannya bagaimana. Dan ini menyebabkan kerja-kerja di peringkat bawah mengembangkan ilmu itu semakin baik. Kalau kita hanya cerita dengan orang, sebab falak ni ia kena lihat, ia kena tunjuk peralatan, dia kena tunjuk apa tu pengiraan dan sebagainya, baru ia akan menyebabkan orang berminat seperti mana kita lihat video yang pihak UMSU tunjuk tadi kan, loroket, lepas tu tengok anak, tengok gunakan teleskop dan sebagainya. Bayangkan kalau kita buat program kita tak ada peralatan, dia akan pergi kepada seronok-seronok tapi tidak dapat ditunjuk atau dipraktikkan. Okay, memperkasakan kefahaman, kita merangka modul, kita buat program pendidikan, pensijilan. Maksudnya kebanyakan pegawai yang kami ada bukan daripada bidang falak. Kebanyakannya saya sendiri sekarang ini kita tidak ada kaki tangan yang betul-betul pengkhususan yang bidang astronomi. Belum ada. Sebab itu kita memerlukan bila kita beli peralatan, kaki tangan yang baru masuk, mereka perlu belajar. Dan pelajar itu kena secara rasmi. Buat betul-betul lah. Kena pergi kursus 3 hari 2 malam. Dan kena dipraktikkan benda tersebut. Dan benda ini sentiasa berterusan lah. Sebab kami bukan hanya buat kerja-kerja falak, banyak juga kerja-kerja lain di peringkat jabatan yang kami nak lakukan. Walau bagaimanapun, ini yang menjadi betul makanan harian kami. Kita kena, contoh kita, bila kita sudah buat balance scorecard, kita tahu apa lagi keperluan masyarakat. Apa lagi yang kurang. Contohnya modul tersebut tidak berapa jelas. Kita lihat bagian mana yang tidak jelas. Gambarnya tidak tidak cukup lagi, kita tambahkan lagi. Okay. Ini pun sama juga. Menyediakan platform-platform yang sedia ada, memastikan tajuk yang diterbitkan itu sesuai. Sebentar ya. Nak pergi keluar. Sebentar, sebentar, sebentar. Sekejap, berapa saya keluar ya? Tak, sebentar, sebentar. Masih nampak saya kah? Tiba-tiba saya punya stop. Sebentar. Saya masih nampak, Ustaz. Masih nampak ya? Sebab saya tiba-tiba hilang. Sebentar, sebentar. Bagi saya ruang. Saya tiba-tiba hilang. Okey. Kita terus ya. Nampak ya? Apa Ustaz bagian tiga kah?
pemeriksaan Ah, kamar pemeriksaan obat. kamar pada Ibu Falah. Baik, baik. Jadi di peringkat ini pula kita lihat kita dah mula terbitkan. Tapi yang masalah kita belum lagi terbitkan buku-buku yang seperti pihak UMSU. Saya itu yang yang akan datang kami nak fokus. Sekarang ni kita buat yang sedikit-sedikit okay. Dan kita sekarang kita tahu zaman teknologi. Kita kena buat infografik yang lebih berkesan untuk disebarkan. Dan kita melihat kalau dulu kita sebarkan info, sekarang kita mungkin sebarkan maklumat-maklumat bagaimana menggunakan rumput mujayab, bagaimana menggunakan stek dan sebagainya. Itu dalam dalam proses yang berkembang dan memerlukan kerja yang banyaklah. Garis panduan kita dah buat. Okey, hubungan strategik. Ini yang kita seperti mana kita pernah pergi ke luar negara dan bila kita panggil UMSU datang ke Kuching, itu secara tidak langsung mewujudkan kerjasama-kerjasama. Kalau tidak datang ke Kuching, mana mungkin saya dipanggil untuk membentangkan apa yang kami buat kan? Dan ini mungkin boleh dapat nasihat, dapat teguran, mungkin ada yang kurang di situ dan di sini kan? Dan kita mengadakan lawatan-lawatan strategik di dalam negeri dan di luar negeri. Kalau dahulu di peringkat awal kami sering pergi ke Negeri Sembilan, kami pergi ke Pulau Pinang untuk belajar. Tapi sekarang bermula tahun lepas sudah terbalik. Negeri-negeri kecil seperti Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Sabah sudah datang ke Sarawak untuk belajar. Bagaimana dalam tempoh 13 tahun kami sudah banyak benda yang kami buat. Cuma prinsip kerajaan di Sarawak ini kami ini lebih kepada senyap, silent. Tapi benda itu berjalan. Benda itu berterusan. Pemerkasaan hubungan strategik, kita buat muzakarah di peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Ini sama juga perbincangan dengan institusi terpilih. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang yang seterusnya adalah kewangan. Ini sebagai secara ringkas. Kita boleh lihat di peringkat awal 2015 kami hanya mempunyai peruntukan yang sangat sedikit di peringkat awal. Sekitar tidak sampai RM200,000. Berbeza dengan sekarang yang mencecah hampir RM1 juta, lebih RM1 juta. Cuma untuk makluman kita sudah ada pusat Falak Midi dan pusat Falak Bintulu, maka ia memerlukan peruntukan yang besar untuk kita menyebarluaskan falak. Sebab untuk makluman pihak UMSU, kami bila buat program, kami akan sediakan makanan. Itulah yang menyebabkan kos pertukarannya sangat besar. Orang ni bila datang, kalau kita biarkan mereka lapar, dia akan susah nak belajar. Jadi itulah satu benda yang di Malaysia sudah, ataupun di Sarawak sudah menjadi kebiasaan. Perkara yang menyebabkan pertukaran semakin bertambah dan bertambah. Dan kita boleh lihat aset peralatan semakin bertambah. Dan kalau pihak UMSU sudah itu datang, lihat ada pihak Petrosain daripada Kota Kinabalu Sabah turut membawa Skylab. Jadi insyaAllah kita akan beli juga, memudahkan kita untuk mengajar yang kita sebut sebagai mini planetarium. Harganya sekarang sangat mahal. Dan kenapa Klinik Hijri saya wujudkan di sini? Sebab Klinik Hijri ini satu satu media untuk menyampaikan maklumat. Kita sudah mula wujudkan Klinik Hijri ini pada tahun 2017. Klinik Hijri maksudnya kita mulakan klinik tersebut dengan bulan Muharram. Kalau di Malaysia orang lebih kenal Januari sehingga Disember. Tetapi orang tidak berapa kenal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sehinggalah Zulkaedah. Orang hanya tahu bulan-bulan Islam ini bila nak Ramadan, bila nak puasa, bila nak hari raya, bila nak haji. Tapi selain itu tidak. Maka kita mulakan gerakan untuk keluarkan apa tu klinik hijri ini dan ia semakin 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 tahun semakin bertambah. Ini kewangan kami daripada tahun 2015 hingga 2024. Dan kita tahulah semakin doakanlah sebab Sarawak sekarang ini mempunyai banyak rezeki yang Allah kurniakan. Kita mempunyai pemerintah yang sangat-sangat menyokong usaha kami dan bila bergabung antara kita, maksudnya Jabatan Mufti dengan kerajaan dan gabungan itu menyebabkan urusan-urusan falak ini semakin mudah. Dan bila ia, bila kita, kita tahu bila ilmu, ia akan menggabungkan semua agama, ia akan menggabungkan semua bangsa. Itu kelebihan ilmu.
Orang yang tidak tahu boleh tahu ilmu itu ada manfaatnya. Contohnya kita boleh memberitahu air pasang dan surut, apa ikan di dalamnya, lepas tu hujan, mendung dan matahari. Ia sangat memberi manfaat kepada masyarakat. Dan kita lihat benda ini sudah wujud pada zaman dahulu kan, di mana tamadun Mesir, Mesir kuno, lepas tu Yunani, hatta sehingga zaman Islam sendiri. Kita perlunya kepada antara kerajaan, pemerintah dengan jabatan mufti itu menyebabkan perkembangan falak itu semakin baik dan semakin baik. Okay, sekarang kita lihat peralatan optik yang kami telah perolehi sepanjang saya berkhidmat. Bermula tahun 2015, kita beli total station, kita beli teleskop, kita beli apa tu CCD kamera, dan waktu itu peruntukan sedikit, RM50,000, RM40,000, jadi kita tak boleh beli banyak. Tapi kita lihat, boleh lihat pada pada slide yang saya paparkan, pada tahun 2015 kita dah mula membeli 80 ED triplet yang sangat. Pembelian ini kami banyak dapatkan nasihat daripada seperti guru kami, Ustaz Awang Kubor Hizan. Mungkin pihak UMSU kenal dengan nama ini. Satu nama yang pernah mengecohkan Malaysia bila dia melihat anak bulan di bawah kriteria. Dia pernah dua kali mengecoh menyebabkan Malaysia huru-hara. Maka dia merupakan guru kami. Mengajar kami bagaimana menggunakan peralatan, bagaimana tip-tip untuk melihat anak bulan. Dan beliau sangat-sangat orang yang tekun. Bila tengok anak bulan, kadang-kadang 3 ke 4 hari duduk di tempat tersebut untuk memantau anak bulan. Jadi ini yang kita perlukan, kepakaran-kepakaran sebegini. Maka beliau banyak memberi tunjuk ajar nasihat kepada kami tentang apa-apa peralatan yang diperlukan. Sebab itu tugas-tugas kita. Kalau kita ambil peralatan yang sesuai, yang terbukti, maka kita akan dapat. Dan sekarang memang terbuktilah. Sebelum rekod kami dipecahkan oleh Labuan, oleh usahawan kebunan, kami pernah memegang rekod terendah, iaitu jarak lengkung di bawah syarat. Kalau tahu, kita semua maklum, jarak lengkung bagi anak bulan ada 6.4. Kita pernah dapat 6.1. Jadi dengan perkara begini, ia boleh menunjukkan kita lebih terkehadapan. Ini kita terus berkembang, banyak-banyak. Kita lihat JWO itu adalah CCD kamera. Dan kita sudah ada banyak juga diagonal-diagonal untuk land teleskop. Dan kenapa yang makin banyak? Sebab kita nak hantar ke Miri, kita nak hantar ke Bintulu. Dan kita ada yang banyaklah, banyak diperlukan untuk memastikan semua tempat tersebut cukup peralatannya. Dan begitu juga ini yang paling paling latest lah, yang paling terkini tahun 2023. Kita dah ada Celestronic Star Evolution. Dan ini adalah kerumusan untuk peralatan yang kita ada. Total station, kita dah ada 3 total station. Sekarang kita lebih guna total station ini untuk mengajar. Baru-baru ini bila kita buat terabas ukur, kita menggunakan total station ini untuk membuat terabas ukur untuk arkiblat. Teleskop anak bulan kita ada 6. Deep Sky Teleskop, 6 inci ke atas. Yang paling besar kita ada 10 inci. Ricci Cassegrain itu kita ada 7 teleskop. Teleskop mater kita ada 3. Dan diagonal, filter dan quark kita ada 7. Teleskop saja kita ada lebih daripada belasan. Okay. Dan mounting kebanyakannya ada banyak juga. Kita ada 8 yang bergabung sama ada Alta Azimut dengan Equatorial. Bapak meja pun banyak. Sama ada RA kamera, CCD kamera, DSLR, supaya mencukupkan setiap kajian-kajian atau keperluan kita. Okey, senarai buku falak Jabatan Mufti. Ini sebenarnya baru lagi ni, baru lagi. Saya tak paparkan sebab banyak, tapi untuk maklumat semua, kebanyakan bukunya memang kita beli daripada Indonesia lah. Nama-nama yang tidak asing lagi, Profesor Susiknan, lepas tu Dr. Awi sendiri, Bapak Dr. Arwin, banyak buku yang di Jabatan Mufti Sarawak. Dan bila kita berkembang, kita ada Miri dan Bintulu, kita pastikan buku-buku ini kita akan hantarkan di Miri Bintulu. Itu maklumat semua, Malaysia tak banyak, kita tak banyak mengeluarkan buku-buku. Semenjak tahun 2019 sehingga kini, ada hampir 200 judul, 198 judul buku falak telah dibeli. Sama ada dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia kita ada. Dan saya rasakan saya sudah membuat
perbincangan Dr. Alwin. Kalau ada judul-judul yang baru untuk kita bincang bersama, boleh kita beli bagi kita mempunyai peruntukan yang khusus untuk ini. Sebab bila kita ada buku, sebab ini memudahkan kita untuk membaca dan menambah maklumat. Ya. Lebih-lebih lagi banyak maklumat-maklumat terkini yang berlaku dengan alam kita. Seperti mana kita tahu kalau dulu kita ada Hubble Teleskop, sekarang kita dah ada James Webb Teleskop. Jadi maklumat-maklumat seperti ini perlu ada pada orang-orang falak. Jadi mudah untuk kita sampaikan. Sudah pasti antara judul yang kita ada, Rukyah Hilal, Waktu Solat, Astronomi, Falak di Nusantara, Tokoh-tokoh Falak, Arah Kiblat, Peralatan-peralatan Falak seperti kamera, teleskop, kamera dan astronomi dan lain-lain. Ini banyaklah buku-buku yang kita beli dan ia sudah pasti sebagai menjadi satu rujukan. Terima kasih kepada pihak USU itu banyak buat buku dan banyak juga kami beli. Dan insyaAllah kalau ada buku-buku menarik ataupun kalau ada perbincangan-perbincangan untuk menerbitkan, silakan. InsyaAllah kita akan sama-sama saling bantu-membantu. Okey, ini yang paling menarik lah. Pembangunan sesenjerapan. Okey. Kita lihat pada peta ini. Ini adalah peta negeri Sarawak. Mungkin ramai yang tahu ia berjiran dengan Kalimantan. Yang paling atas adalah Miri, berhadapan dengan negara Brunei. Okey. Di sini kita ada pusat Palak Miri. Dulu Tanjung Lobang 1942 sehingga 2017, dan 2017 hingga 2021 kita berpindah di tapak baru sebab tapak yang asal tersebut tidak memustahilkan untuk kita membina bangunan. Kita nampak kita pindah sebab kita dah ada peruntukan untuk membangunan. Maka pihak jabatan teknikal seperti Jabatan Kerja Raya yang berkhususnya dalam membina bangunan menasihatkan supaya dicari tapak yang lain. Maka dengan kerjasama pihak Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia dan Jabatan Tanah Survey, kita mencarilah tanah-tanah yang memungkinkan untuk kita bina. Dan akhirnya, Pusat Falak Miri berjaya dibangunkan dan siap pada tahun 2021. Okay. Begitu juga dengan di Bintulu. Bintulu kita hanya tak ada tapak kosong sahaja. Okay. 2003 sehingga 2022. Sekarang kita dah siap pada tahun lepas. Okay. Pusat Falak Bintulu. Jadi kita hantar kaki tangan pegawai kita 5 orang di Miri. Termasuklah ada kerani, ada pegawai keselamatan, dan itu hanya 2 orang. Dan yang paling besar adalah di Kuching. Sekarang ini Kuching 1990 sehingga 2019 di Teluk Bandung. Itu kita meminjam menara tinjau pihak hotel. Dan sekarang kita berpindah ke Teluk Bandung bersebelahan. Ini pun kita meminjam tapak orang. Dan insyaAllah kami sedang berada pada fasa akhir sebelum pembangunan Pusat Astronomi Borneo dibina bermula tahun hadapan. Okey, ini adalah sedikit perkongsian bagaimana kami membangunkan Pusat Falak Miri daripada tanah kosong dan menjadi satu pusat yang menarik. Dan kita dalam proses mencukupkan kerusi, meja dan sebagainya, dan aktiviti-aktiviti, program-program, modul-modul sudah disiapkan. InsyaAllah pada tahun 2024 ia akan beroperasi penuh. Maksudnya kursus-kursus akan ditawarkan dan ia akan menjadi sebab Pusat Falak Miri ini sangat hampir dengan Luak. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki pihak USU bolehlah kita menjelajah Sarawak ini dan merangka melihat apakah keperluan. Tanah agak besar, tanah ada 24 ekar. Maaf, izin Ustaz. Ya. Boleh lebih dipersingkat karena kita Oke. sudah memasuki waktu sesi tanya jawab. Oke. Bagi saya mungkin sekitar 5 atau 10 menit. Ini saya skip. Oke, ini adalah pembangunan untuk Pusat Asyik Bono yang paling besar lah. Kita boleh lihat dia punya lakaran di sebelah kanan tu. Ia seluas 65 ekar. Ini akan menjadi pemacu kepada ilmu falak di Nusantara. Sebab kosnya sudah menjangkau RM200 juta ringgit. Okay. Jadi ia akan menjadi satu pusat tertarikan penggemar-penggemar ilmu falak di Nusantara, dan kerjasama-kerjasama yang sangat diperlukanlah dengan pihak-pihak luar yang mustahillah kalau kita buat sendiri-sendiri. Kita perlukan bantuan dari pihak luar untuk sama-sama bekerjasama dan membangunkan ilmu falak ini. Ini saya singkatkan.
Dan ini kita boleh lihat gambar ini secara itulah. Okay. Bagaimana dulu hanya kosong, sekarang dah semakin menarik. Begitu juga dengan pintu dulu. Kalau di sebelah kiri itu tentara kosong. Eh. Sekarang kita berdiri megah satu pusat palak pintu dulu. Ini antara tempatan-tempatan kita sendiri, menggunakan peralatan tempatan sendiri, tanpa kita mengambil atau meminjam atau orang lain. Dan ini saya tingkatkanlah. Daripada 2 orang pergi kepada 4 orang dan sekarang total kaki tangan kami adalah 22 orang dan insyaAllah dia boleh pergi sehingga ke 50 orang. Okay. Anda penyelidikan kita dah buat. Okay. Saya teruskan ringkaskan. Kita dah buat banyak berkajian. Kita pernah pergi ke Indonesia, kita pernah pergi ke Palembang untuk membuat cerapan gerhana matahari total dan kita sering pergi ke Pontianak yang mengkaji tentang musim. Sekarang pun kita buat pilihan semula waktu solat dan hubungan antara astronomi dan perubahan iklim. Ini dengan pihak-pihak universiti lah. Dan program-program falak, ini pun saya ringkaskan. Mungkin ada sikit video selepas ni. Bingkai dalaman, pemerkasaan di peringkat dalaman, kaki tangan kita sering diperkasakan lah untuk belajar peralatan, pengiraan. Eh. Bersama dengan Dr. Baharudin. Okay. Lepas tu program-program yang paling latest di peringkat antarabangsa. Di Dubai, di Jerman. Kita biasa ke Pontianak. Ini yang paling terkini lah. Di mana pihak UMSU datang bersama kami. Ini expo. Ini sikit video. Saya tak pasti video ni boleh dekat dia. Okay, kita skip eh. Okay, ini yang paling latest. Yang paling terkini. Sedikit video eh. Biar kita pala ini saya kira lebih kurang lah dengan apa yang dia buat. Okay, saya stop di sini, kita teruskan. Ini gerhana matahari cincin kita buat. Jadi kita sebar-sebar ke masyarakat lah. Okay, itu sahaja apa yang dapat saya kongsikan. Kurang terlebih saya minta maaf. Sekarang kita pergi kepada soal jawab. Kalau ada persoalan-persoalan daripada pihak pihak yang menganjur eh. Kita stop sharing lah.